Missy Melo. Teks dan ilustrasi oleh Anis Puteri. Melo suka suasana pesisiran pantai. Saya suka bau laut. Hati Melo begitu kagum dengan keindahan alam ini. Oh, apa telah terjadi? Saya sedang berenang, lalu plastik ini tersekat di badan. Bolehkah saudari membantu? Melo pun melepaskan plastik pada badan sang penyu. Terima kasih, saudari yang baik hati. Ujar sang penyu terus berlari pergi. Saya mendengar dari sang penyu, saudari boleh membantu. Saya tertelan plastik. Bolehkah saudari mengeluarkannya? Oh, boleh-boleh. Saya sudi membantu. Melur bertanya. Mari aku tunjukkan, kata sang paus. Lalu sang paus membawa Melur melihat keadaan laut. Baik-baik. Dahsyatnya. Kenapa pula kotor sangat? Banyaknya plastik-plastik terbuang dalam laut ini. Teruknya. Mengapa sampai jadi begini? Saya harus berbuat sesuatu. Melur berkata nekat. Mari kita bersihkan plastik yang bertaburan. Melur mengajak kawan-kawannya. Kita semula banyak bermanfaat. Amalan ini bukan sahaja dapat menyelamatkan kehidupan laut, malah dapat menjimatkan sumber tenaga dan menyelamatkan alam sekitar. Marilah kita bersama-sama menjadikan amalan kita semula ini sebagai salah satu cara hidup kita. Selain kita semula, kita boleh membantu hidupan laut dengan mengelakkan penggunaan plastik, membawa bekas makanan sendiri ketika membungkus, menggunakan beg kain ketika memberi barangan, menggunakan penyedut minuman dengan bahan alternatif seperti aluminium, buluh atau kertas, dan galakkan penggunaan semula barang plastik. Alangkah bagusnya, kan? Manik mikro di dalam sabun pencuci boleh mencemar laut. Jadi, gunakan sabun atau pencuci bebas manik mikro. Saya suka.
memelihara lautan dan alam sekitar. Janji Melo. Melo juga berazam ingin memberi kesedaran kepada orang lain. Inilah misi Melo. Sekian, terima kasih.